Hai guys, kali ini saya membagikan video tutorial cara pengeditan video sebelum kita ekspor upload ke YouTube. Oke, tidak usah menunggu lama-lama. Ini nih, mari kita saksikan videonya. Oke guys, sebelum kita mengedit video, kita siapkan dulu video yang mau kita edit. Di sini saya pengeditan dengan menggunakan KineMaster. Kita klik KineMaster. Lalu kita pilih tanda plus ini, kita klik 16 banding 9. Lalu kita pilih video yang sudah kita rekam. Nanti untuk KineMaster linknya ada di deskripsi. Lalu kita pilih video yang mau kita edit setelah kita rekam videonya ya. Oke. Lalu kita edit, kita sesuaikan dari pertama. Contohnya video yang sudah kita edit ya. Yang sudah kita rekam, kita edit. Saya perkecil dulu. Lalu kita sesuaikan dari mana yang pertama. Kita coba. Jadi di sini kan ada pembukaannya. Jadi pembukaannya setelah dibuka kita ada kata pembukaannya, kita potong flat hand ke kiri ya, kita potong. Setelah itu sebelumnya kita duplikatkan dia, lalu kita sesuaikan kata sambutan pembukaannya. Sudah mau selesai. Siap ya. Terima kasih. Oke. Sini kita geser dia dulu sedikit. Lalu kita potong untuk pembukaannya. Kita coba lagi. Fisco Others Production. Terima kasih. Kami sengaja untuk menghibur Anda semua supaya kita jangan terbebani, terpikiri oleh COVID-19 ini. Ini sudah mau selesai. Oke, setelah itu, setelah kata pembukanya sudah cocok kita rasa, kita potong ke kanan. Lalu ini pembukaannya, kalau kita buka ya, kalau kita perbesar dia, ini untuk kata pembukaannya, ini untuk kata pembukaannya. Lalu nanti di sini masuk lagunya, kita cek dulu. Kalau kita rasa sudah cukup, kita potong dia plate ke kiri ya. Lalu kita coba kembali. Kalau kita rasa belum, kita masih potong dia. Potong ke kiri ya. Kita coba kembali.
Belum. Bapak kami, Bapak. Kalau ini Selasa saya sudah cukup. Jadi nanti dia begini, ada pembukaan kata pembukaannya. Lalu kita kasih efek ya, efek di sini di saat pembukaan nanti masuk lagu dia masuk efek tidak tidak monoton begitu. Saya buat yang ini, kita coba dulu yang begini. Kayaknya ini cocok. Lalu kita coba kembali apakah cocok apa tidak. Ini sudah mau selesai. Nah, langsung masuk dia ke lagu. Lalu kita potong akhir video ini. Sampai di mana dia, kita potong. Menonton dan selamat. Itu tadi sebagai awal. Oke, setelah kita cocok ini rasa akhir lagu ini, baru kita potong ke plate hand kanan. Jadi dia otomatis akan berhenti. Kita coba. Oke. Lalu di sini kita kita buat dia seperti ngezoom di saat dia menyanyi. Kita klik titik tiga ini, kita klik duplikasi sebagai lapisan. Nanti dia akan lapis begini. Kita lihat di saat dia sudah menyanyi, baru dia ngezoom. Contoh ini. Oke, ini kita potong ke kiri, lalu kita zoom dia. Setelah lalu kita kasih animasi masuk, memudar. Jadi setelah kata pembuka, terpikiri oleh COVID-19 ini sudah mau selesai. Dia masuk. Hola, todo se.
Jadi dia kelihatan ngezoom. Jadi begitu masuk dia langsung ngezoom. Lalu selanjutnya di sini lapisannya kita potong. Setelah dia selesai menyanyi, kayaknya di sini cocok, kita potong ke kanan. Lalu kita klik animasi keluar, memudar. Jadi begini hasilnya. Ya. Jadi setelah dia selesai, zoomnya langsung hilang. Setelah itu kita pilih, kita isi pembukaan video YouTube-nya kita. Kalau saya video pembukaan YouTube-nya saya klik. Jadi di saat diklik pembukaannya kita. Selanjutnya kita kasih masuk, klik animasi untuk menyuruh subscriber atau yang menonton mengklik tombol subscriber kita. Kita klik. Setelah itu kita kunci Corona. Aktifkan kunci Corona, kita sesuaikan centang, baru kita sesuaikan ini kita mau letakkan di mana. Kalau saya di bawah. Setelah itu kita buat animasi masuk. Kalau saya ngepop. Setelah itu kita klik animasi keluar, memudar. Jadi begini dia. Oke, selanjutnya untuk setelah videonya selesai nanti ada terima kasih telah menonton seperti begini. Oke, ini dia. Nah, sebelum apa? Sebelum dia masuk ke animasi penutup, kita klik ini tanda plus untuk animasinya. Jadi begitu masuk, thank you for watchingnya, dia tidak terlalu kaku. Kalau saya menggunakan star, kita coba dulu. Ini speednya kita kurangin. Oke, kita coba. Oke. Tada, dan akhirnya ini videonya sudah jadi. Kalau di sini saya juga tidak menggunakan suara aslinya, saya ekspor dia ke ekstrak audio supaya kita bisa menyesuaikan suaranya. Jadi otomatis di sini suaranya jadi sudah tidak ada. Dia tidak ada. Dia suaranya ada di sini. Di sini kita bisa sesuaikan supaya kita tidak kena copyright. Kita sesuaikan dia punya echo. Kalau saya di sini untuk pelemahan bass. Lalu di sini saya kompres dia supaya suaranya lebih nyaring.
Lalu di sini juga saya ekstrak audio. Jadi otomatis suara di sini sudah tidak ada ya. Sudah tidak ada. Klik pelemahan bass supaya tidak kena copyright. Terus kita kompres dia suaranya. Dan hasilnya begini. Ini sudah mau selesai. Lalu kita kasih masuk animasi untuk menyuruh teman-teman like kita, subscribe ya. Sini. Ini nanti kita subscribe-nya akan berkedip. Untuk menghilangkan hijaunya, kita klik kunci corona, aktifkan, harus sesuaikan. Lalu centang, setelah itu kita klik, kita sesuaikan mau ditempatkan di mana. Kalau saya sih buat di sini. Selanjutnya kita beri animasi keseluruhan berkedip lambat. Lalu kita tarik ini sampai ke akhir video. Sampai pas di akhir video ya, teman-teman. Dan hasilnya begini. Oke, setelah selesai, kalau setelah menurut teman-teman sudah ini layak untuk disimpan. Selanjutnya kita klik tanda panah di sini. Kita sesuaikan 24 cinema. Kalau saya supaya jangan terlalu berat, saya pakai yang SD540p. Laju bitnya kita kasih 1,0161, lalu kita ekspor. Oke guys, setelah kita ekspor video yang sudah kita edit tadi dan hasilnya begini. Terima kasih, selamat malam juga semuanya guys, buat yang berada di seluruh Nusantara yang lagi menonton bareng bersama Fisco Others Production ya. Terima kasih. Kami sengaja untuk menghibur Anda semua supaya kita jangan terbebani, terpikiri oleh COVID-19 ini. Ini sudah mau selesai. Video tutorial pengeditan video menggunakan KineMaster. Jika teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya. Karena kenapa?
karena dengan mengklik tombol subscribe, Anda telah mendukung channel David untuk berkarya di YouTube. Oke teman-teman, saksikan video saya selanjutnya.